Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya diundang mungkin ya, atau bahasanya gimana, sama youtubernya Bro juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya diundang mungkin ya, atau bahasanya gimana, sama youtubernya Bro juga. Jadi kita di sana bakal cerita-cerita lah tentang Hikayat Malam. Untuk apa yang ditanya di sana, saya juga kurang tahu apa. Cuma nanti kita di sana lah. Di sini ada juga Iam. Saya masih sama Iam juga. Nah, jadi yang mau tahu tentang Hikayat Malam, mungkin malam ini kita bahas di sana ya. Iya. Kita bahas di sana. Mungkin nanti kita langsung ketemu di sana ya, teman-teman. Bisa. Ayo, jangan skip-skip videonya. Tonton sampai habis. Yuk. Apa itu kok bicara? Diam itu apa? Diam. Diam diam. Atau anu kan? Ada apa? Diam tiba-tiba. Aku diam bukan berarti kan? Bukan gini. Diam itu dia diam. Anjir. Gua tugas ronda ntar. Ketemu gua harus bayar marah-marah. Orang center. Ya bingung dong. Ganti lagi. Selayer lagi. Timnya ya. Enggak mulu ya. Udah jaga TPS kan? Belum ada uangnya ini. Aku sama-sama dia hari itu. Nggak tahu kok saksi kan itu. Dimana Mas itu? Presiden. Jensut. Oh iya, saksi bayangan aja. Yang saksi dia terima ini... satu bayang. Nah, ada di sini lagi. Soalnya aku ketua TPS. Pembahasannya. Oh, direkam kan. Pembahasannya sensitif, teman-teman. Kita sensor bagian ini. Waktu anu, saksi pembunuhan ada. Aduh. Sekarang kita ada di... studionya Brokes bersama abang-abang ganteng. Mantap. Jadi tunggu nanti apa yang kita bicarakan di sini mungkin ya, Bang. Iya, tungguin. Langsung cek. Pantengin. Tapi kalian harus tahu. Subscribe. Jadi yang mau tahu keadaan studionya Brokes. Tahu. Seberapa besar? Yang dipikir orang sangat besar. Celana dalam. Kita baru selesai podcast bersama Brokes. Jadi malam ini libur dulu penelusuran. Kita syuting dulu. Pokoknya kalian kalau yang suka misteri harus pantengin Hikayat Malam bareng Iam, Peri, dan teman-teman yang lain. Yang di ujung ada Pak Padli dong. Siapa sih yang nggak tahu Padli? Iya. Siapa sih yang nggak tahu Padli di tahun 2020 tidak ada yang tahu. Tarik sih. Kayaknya ada sesuatu nih. Kayaknya ada sesuatu. Iya dong. Kisah-kisah seram ini kayaknya bisa diangkat di Hikayat. Kalau kalian mau. Kita ganti Hikayat Cinta. Kita bakal kupas tentang Padli. Kacau. Jadi susah. Gimana? Sudah lihat aslinya abang-abang ini ya kayak gini. Pecah ya. Ya, gokil sebenarnya. Jadi kalau kalian lihat abang-abangnya serius di podcast, itu semuanya bohong. Iya, itu semuanya bohong. Itu semua settingan. Buat kalian hidup subscriber. Jangan lupa unsubscribe. Jangan lupa di subscribe channel Hikayat Cinta. Pokoknya Hikayat Malam super selalu. Amin. Mudah-mudahan bisa seperti Brokes lah. Requestnya Brokes, tolong jangan terlalu banyak tanda merah.
Perhatikan ya. Saya capek memperhatikan sampai saya jum-jum isinya cuma pecah. Enggak ada yang bagus. Thank you. Itu garis bawahi teman-temannya, bukan dari kayak tuh, itu dari abang-abang brokes yang ngomong ya. Pokoknya tetap subscribe. Jangan di record, jangan di play. Jangan di play, Pak. Oke, sukses terus tiket malam. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, teman-teman, jadi sekarang kita sudah di rumah lagi. Sudah selesai habis syuting bersama Brokes tadi. Podcast tentang hikayat lah, tentang misteri dan sejarahnya Bro. Jadi nanti langsung cek aja di sana apa yang kita ceritakan lah. Itu ada, masih ada Padli juga. Bahasana masih sama Iam juga. Jadi memang ternyata abang-abangnya gokil memang ya. Memang ramah lah, baik. Semoga nanti kita bisa berkunjung lagi lah ke sana. Ya, mudah-mudahan lah ada, kita diundang lagi untuk part 2. Sepertinya mereka penasaran ya. Ekspedisi kita ya. Ya, tapi tadi sebenarnya sudah ada omongan lah mengenai part 2. Kita bakal diundang lagi tuh nanti di sana. Apa yang kita bahas nanti ajalah, kita bocorkan, kita ya. Bahas apa. Jangan lupa di-subscribe channelnya Brokes. Ya, teman-teman langsung ceklah channelnya Brokes. Itu podcast tentang orang-orang di Berau ini yang menginspirasi lah. Nah, jadi seperti itu tadi. Memang ternyata peralatannya canggih kalau bisa dibilang ya. Empat ya. Peralatannya canggih ya. Peralatannya udah high banget. Jadi dari sound system segala macam, mic, ya, ruangan studio bagus lah. Tadi teman-teman sudah lihat juga kan di dalam seperti apa. Memang bagus lah. Mudah-mudahan nanti kita bisa buat seperti itu juga. Jadi jika teman-teman ingin bercerita pengalaman seram atau sebagainya, kita punya tempat kayak gitu juga mungkin lah, Pat. Ada tempat khusus lah harapannya. Saya di dalam terus kita penelusuran. Enggak, maksudnya untuk pengalaman aja. Untuk cerita kita pengalaman atau segala macam kan. Bisa di studio maksudnya kan. Nanti sesekali juga kayak kita biasa di outdoor langsung ceritanya. Soalnya tadi tempatnya memang bagus di sana, baru ada sponsor. Iya. Jadi untuk teman-teman ayo, jangan untuk ikut penelusuran sponsor. Jadi memang abang-abangnya baik-baiklah di sana. Maksudnya, jadi kalau kalian diundang mungkin ya, Pat, bahasanya seperti apa mungkin, Pat, lah, diundang mungkin ya? Diundang sih. Kalau teman-teman nanti kolab. Tapi mungkin kalau kolab, kalau kita mengajukan diri agak susah mungkin lah, karena mereka juga ada juga awalnya memilih. Ya, mereka itu memilih juga. Juga awalnya kemarin mereka langsung kontak via saya ya, via saya, terus langsung kami ke sana. Nah, iya, jadi sebenarnya mereka juga memilih, maksudnya ya kami juga kurang tahu maksudnya kenapa bisa kami ada di sana. Cuma mungkin dia mungkin melihat jadi pengen membahas lah masalah misteri sama sejarahnya Berau ini seperti apa. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu lah. Tapi nanti lihatlah di sana apa yang kami ceritakan di podcastnya abang-abang Brokes tadi. Wah, asli keren di sana. Baru orangnya gokil, baik-baik. Kalau menurut dia gimana tadi orang-orangnya? Ya, bagus. Baik. Sip lah. Baik. Nyambung. Tidak ya. Sombongnya, Om. Atau nanti kita ajak ke penelusuran kan? Ya, rencana tadi sempat ada omongan ya, Pat. Tadi sempat ada omongan teman-teman. Jadi karena kita diundang mereka untuk membahas tentang channel kita di sana, jadi tadi kami tantang juga abang-abang Brokes tadi untuk ikut penelusuran pembuktian misteri bersama Ikat Malam. Tapi buat teman-teman yang setuju abang-abang Brokes untuk ikut penelusuran, langsung komen channel YouTube Hikayat Malam. Ya, langsung komen di bawah video ini, langsung teman-teman komen lah biar abang-abang Brokes tuh lihat juga. Jadi maksudnya iyakan lah mereka untuk ikut penelusuran. Kita tantang mereka. Terus teman-teman pilih tempat mana di Berau ini yang pengen ditelusuri sama Hikayat Malam, collab dengan Brokes. Ya, kalau bisa teman-teman tulis di kolom komentar tempat yang paling teman-teman anggap paling horor lah. Kita ajak abang-abang Brokes itu untuk penelusuran bersama kita. Iya. Nah, kita tantang dia. Tadi kita sudah diundang ke sana, nanti kita tantang balik dia untuk ikut penelusuran. Kira-kira abang-abang Brokes ini mau nerima tantangan kita apa enggak ini? Nah, kita lihat, kita buktiin apa nanti mereka bisa segokil seperti tadi begitu ikut penelusuran sama kita. Nah, itu aja. Kita lihat nanti.
apakah dia bisa gokil lagi Am? Wah, pokoknya tadi tuh masalah podcastnya bersama mereka tadi tuh asli, seru, gokil. Wah, memang ya itulah, sesuai aja maksudnya kalau channel mereka cepat juga lah naik, karena memang orang-orangnya memang kelihatan lah bagus ya orang-orangnya. Kalau secara pribadi memang bagus orangnya, jadi sesuai aja lah channelnya naik. Baru kita di sana betul-betul dijamu ya Pak, masalah minum, cemilan, makan dijamu kita di sana. Ya, jadi teman-teman memang kalau misalnya ada undangan dari Brokes untuk ngobrol bersama mereka, langsung iya kan. Jadi mungkin untuk video ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Nanti kita bakal ketemu di video penelusuran atau pembuktian misteri lainnya lagi bersama dengan Brokes. Amin. Mudah-mudahan mereka mau jadi penelusuran atau pembuktian misteri selanjutnya bersama Brokes. Langsung teman-teman yang tadi komentar di bawah lokasinya, terus panggil mereka mungkin di kolom komentar. Betul. Ya, panggil mereka biar mereka mau lah nerima ini. Ya, untuk abang-abang Brokes yang nonton video ini, langsung secepatnya kami tunggu di Hikayat Malam kedatangannya. Kita aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.